Hai, assalamualaikum semua. Jap nak cari gunting. Hai. Hai, hai semua. Macam mana Kak Ninja nak share ya live ni? Apa? Oh, boleh terangkan gambar. Ni. Kat ini. Oh, filter kot. Oh, filter ha, itulah. Jadi noob. Okey, macam ni. Hai, assalamualaikum semua. Jemput masuk live kat Ninja. Macam serabut je, tak yalah. Okey. Petang ni kat Ninja santai-santai je. Kita nak unboxing parcel yang paling besar kat Ninja pernah. Bukan dapat lah. Dia order lah kan. Kita order sebab ada order customer. Jadi Kak Ninja nak tunjukkan apa item yang Kak Ninja ada. Seterusnya kita nak matching dengan skirt ready stock Kak Ninja ni. Ha. Okay. Siapa yang masuk tu, terima kasih Kak Ninja ucapkan. Okay, untuk siapa yang belum kenal Kak Ninja, nama Kak Ninja Syah binti Mali. Kak Ninja berasal daripada Kuantan, Pahang. Dan kenapa Kak Ninja jual blouse tak payah gosok sebab Kak Ninja suka. Alhamdulillah. Setakat ni Kak Ninja berpuas hati dengan apa yang Kak Ninja pakai. Blouse tak payah gosok, skirt sarung siap. Dan sedikit tudung dah daripada beberapa jenama. Tapi Kak Ninja, itulah Kak Ninja pakai kad hitam, tudung hitam ni masih lagi kekalkan Kak Ninja punya image lah sebagai Kak Ninja. Macam itulah. Okay, kenapa Kak Ninja? Kak Ninja cerita sikit. Sebab satu hari tu, cerita dia panjang. Macam nak singkatkan ya. Gelaran Kak Ninja dapat daripada kawan-kawan husband. Masa tu belum kawan, belum kahwin lagi. Jadi masa tu diorang gelarkan Kak Ninja sebab apa? Sebab Kak Ninja merupakan. Masa tu Kak Ninja buat delivery makanan. Jadi bila kita apa, hantar makanan tu macam laju lah sikit kan. Bawa motor laju sikit. Macam berdesuk macam tu. Jadi macam nama tu, nama Kak Ninja tu, gelaran tu Kak Ninja pakai. Balik lah tu je. Alright, jom kita mula untuk unboxing. Okay. Ini adalah Kak Ninja baru baru dapat hari ni. Sebab apa Kak Ninja nak unboxing juga petang? Maksudnya Kak Ninja boleh je unboxing dan hantar terus pada customer. Tapi Kak Ninja nak tunjuk sebab Kak Ninja ambil stok lebih. Jadi, ini pasal yang hari ni punya sampai berat gila. Tak tahu lah berapa kilo. Mungkin dalam 5 kilo lebih ku. Macam seberat apa? Seberat beras 5 kilo macam tu. Okay, jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya dua parcel yang digabungkan sekali sebab tak muat, sebab apa tu, tak muat kan. Jadi Kak Ninja terima kasih join. Kak Ninja tengah unboxing Kak Ninja parcel. Siapa yang join tu tengok sikit siapa ya. Hai, terima kasih join. Boleh komen lah, boleh komen sama-sama tu. Terima kasih join. Ini parcel yang Kak Ninja baru dapat hari ni. Parcel yang besar sekali yang Kak Ninja
pendapat. Korang boleh komen okey ke tak? Dengar tak suara Kak Ninja? Alright. Apa juga sebab dia mampat ni, tak pernah Kak Ninja gunting semua. Kak Ninja kadang suka juga simpan plastik, tu nak perangai kita tu macam nak hati-hati untuk tak merosakkan plastik ni. Pun terus duduk. Duduk naik sebab saya tak tahu yang mana sebenarnya. Okey, kita ambil sini dua-dua. Satu dulu. Sila. Okay, item yang pertama ni adalah, kita tengok ini item pertama. Kak Ninja pun kena buka dulu baru tahu apa benda dalam ni. Sebab kadang blouse ni kalau satu paket ada, HQ ada bagi kad tau. Kad yang terima kasih tu dia ada tulis blouse apa, tapi kadang-kadang kita tak dapat kad tu. Jadi Kak Ninja kena tengok apa yang item yang kita dapat hari ni. Okay. Ini adalah blouse Mariam. Okay, Kak Ninja tunjukkan. Ini adalah blouse Mariam. Sebab apa? Dia ada ropol di bawah ni. Okay, ini adalah warna hijau pastel bersaiz L. Okay, untuk untuk blouse Mariam ni available daripada XL sampai 2XL. Tapi kalau siapa yang plus size, kita boleh suggest blouse-blouse lain lah. Memang ada banyak-banyak colour tau. Okay, Kak Ninja tunjuk cerita sikit apa yang kelebihan blouse tak payah gosok eh. Yang pertama sekali ada zip nursing. Zip nursing ni 12 inci. Jadi siapa yang mamak yang menyusu memang bolehlah sesuai sangat pakai blouse tak payah gosok ni. Sebab setiap blouse kita ada zip. Lagi satu, zip ni mudahkan kita untuk buka dan pakai kan. Okay, seterusnya dia ada cuff. Yang penting sekali, yang penting juga cuff. Sebab apa? Kadang-kadang kita tak suka, macam Kak Ninja, Kak Ninja memang dah biasa pakai handsock. Lagi satu, Kak Ninja punya tangan panjang daripada biasa. Jadi blouse yang Kak Ninja pakai, mostly Kak Ninja pakai handsock. Tapi untuk orang biasa, yang biasa, yang normal lah. Sebab Kak Ninja rasa Kak Ninja tak normal sebab tangan panjang kan. Yang ni jadi dia tak melorot pun. Yang ni cuff kemas tak melorot pun. Jadi tak perlu pakai handsock. Jangan risau, tak perlu pakai handsock betul. Sebab Kak Ninja je special case. Okay. Yang seterusnya, yang seterusnya ada poket di sebelah kanan. Poket ni memang sangat-sangat sesuai kalau kita pergi mana-mana kan. Kalau kita tak nak bawa beg tangan macam on the go je, kita kunci kereta, kita bawa phone, kita bawa duit ke. Macam kalau kita nak pergi kedai, kita boleh, kadang-kadang apa, botol susu anak pun boleh masuk. Sebab apa? Sebab dia punya poket dia besar. Kak Ninja tunjuk dalam dia. Poket dia besar tak? Poket dia besar. Jadi boleh muat barang. Cuma selesa tak selesa dia lah, kadang-kadang kita nak letak barang banyak-banyak. Okey, untuk blouse Mariam ni, untuk blouse Mariam ni dia ada ropol. Sekali lagi Kak Ninja tunjuk, dia ada ropol di bawah. Jadi kalau yang suka ropol ni sesuai sangat. Lagi satu, kita ada beberapa blouse ropol, tapi blouse Mariam dia kebanyakannya atas lutut. Panjang ni
atas kan tunjuk eh. Kalau tak pasti kalau korang nampak ke tak. Atas. Atas paras, paras atas lututkan ninja kat dia tinggi juga. Jadi dia tak terlalu labuh lah. Dia just nice je. Kalau orang yang rendah, orang yang rendah macam bawah bawah 150 cm, boleh pakai blouse Mariam. Okey. Jadi selesai untuk item yang pertama. Kita gantung kat ni. Okey. Selanjutnya item ini. Okey. Ini pun rasanya Mariam juga ni. Okey, ni Mariam juga. So tak kena just go through je lah. Ini Mariam warna sweet plum. Eh, warna ungu manggis. Ini kan purple. Purple gelap. Kat ni tak buka lah sebab kan dia tunjuk dah kan. Okey. Terusnya blouse Naura. Okey, ni blouse Naura. Ni kot dia pink. Rouge pink. Ni blouse Naura tak kena buka eh. Terima kasih yang join lah Kak Ninja. Petang ni Kak Ninja santai-santai unboxing sebab nak tengok item apa yang ada order sebab Kak Ninja ada ambil stok juga. Stok blouse tak payah gosok. Okay. Ni blouse Naura. Blouse Naura ni dia adalah salah satu satu-satunya blouse yang material lain daripada blouse tak payah gosok. Sebab yang ini material moskrip. Untuk Naura ni, ini adalah pertama kali Kak Ninja tengok sebab Kak Ninja tak pernah ada blouse Naura. Ini pertama kali yang Kak Ninja tengok. Dia material high quality lycra. High quality lycra. Nampak macam sejuk. Jadi pattern dia adalah pattern fishtail. Sekejap eh. Kak Ninja tunjuk. Alright. Okay. Nampak tak? Dia adalah fishtail. Bahagian depan ni pendek sikit. Bahagian belakang labuh fishtail. Dan mengekalkan ciri-ciri yang Kak Ninja cerita tadi. Iaitu cuff kemas, zip nesting dan juga ada pocket di sebelah kanan. Yang ni kita boleh matchkan dengan kain. Nak pakai dengan seluar pun, palazzo pun boleh. Palazzo longgar pun boleh. Nak pakai dengan kain skirt sarung siap macam yang belakang ni pun boleh. Nanti Kak Ninja tunjuk satu-satu, okey? Bukanlah satu-satu, I mean contoh. Contoh skirt sarung siap. Yang ni kod Roach Pink. Yang ni customer ambil saiz L. Yang dah ada berpunya lah. Okay. Yang seterusnya blouse butang ni. Okey, blouse butang ni adalah blouse Ratu Balkis. Terima kasih yang join live Kak Ninja petang ni. Kak Ninja santai-santai untuk unboxing Kak Ninja punya item. Sebab ada juga ambil ready stock. Okey, ni adalah blouse Ratu Balkis yang Kak Ninja tengah pakai sekarang. Ini warna apple green. Warna apple green. Okay. Hai, Cik Siti ke tu? Boleh komen. Okay, ni adalah blouse Ratu Balkis. Blouse butang yang selamat. Sebab apa selamat? Butang ni hanya perhiasan. Dia tak terbelah di tengah. Tapi, apa yang Kak Ninja suka, antara favourite juga blouse Ratu Balkis ni. Sebab dia ada belahan di tengah. Dan dia punya bawah ni bentuk curve sikit. Dia bentuk curve sikit. Kalau perasan lah. Macam tu. Dan masih sama juga, masih ada, hai Cik Siti, okey, masih ada zip nesting dan masih ada cuff yang kemas. Material sama juga dengan blouse Mariam tadi. Material sama dengan blouse Mariam, blouse moskrip. Yang ni saiz, customer ambil saiz L. Customer suka dah, alhamdulillah sebelum ni. Betul Cik Siti, efek kurus sebab dia ada dia walaupun dia ikat tapi dia ada line kan kat tengah-tengah ni macam line kan? Tu memberikan efek kurus. Jadi setakat ni customer happy. Ini adalah untuk regular customer kat Ninja. Kan sebelum ni dia beli Luna. Jadi kali ni dia beli untuk anak dia blouse Ratu Balkis. Dia lebih kurang lah sebab apa? Sebab pattern dia A.
customer suka sebab badan dia orang macam badan berbadan besar kan. Maksudnya kalau badan kita bentuk macam pear macam tu, dia sesuai untuk pakai A-shape punya blouse. Macam contohnya blouse ni lah, blouse Ratu Balkis. Alright, kita move kepada item yang seterusnya. Okay. Okay, ni blouse. Okay, ni blouse Luna. Sekejap eh, tak boleh buka eh. Okay, ni adalah blouse Luna. Kak Ninja ambil. Okay, ni untuk ready stock. Kak Ninja akan ambil blouse Luna size XL. Luna ni pun dia punya pattern A-cut juga. Sama dengan blouse apa tadi? Blouse Ratu Balkis kan? Blouse butang tadi kan? Jadi, Kak Ninja ambil warna yang ni. Warna ni warna avocado green. Sebab apa? Sebab untuk size XL ni memang untuk yang orang badan besar tau. Jadi, sebabkan Moskrip ni stretchable, dia boleh muat sampai sampai XL sampai dalam 80 lebih, 90 lebih berat badan. Ha, macam tu. Jadi jangan risau kalau macam kita plus size kan. Boleh juga pakai blouse tak payah gosok size. Kita tengoklah antara XL dengan 2XL. Kalau 2XL tu sampai 130 kilo boleh pakai. Jadi jangan risaulah sebab dia adalah material Moskrip yang stretchable. Dia stretchable. Dia tak macam kalau material-material lain, contoh macam cotton ke ataupun material Comocrip ke, dia macam ketat macam tu kan. Tapi yang ni dia boleh loose lagi. Dia boleh stretch lagi. Stretchable. Dia stretchable. Nampak tak? Stretchable. Ni blouse Luna ni simple je. Ni adalah kakak sulung lah dalam blouse tak payah gosok. Dia dia kosong je depan dia. Ha. Dia kosong saja depan. Dan masih sama juga berpoket di sebelah kanan. Dan ada zip nesting. Dan macam design simple, boleh pakai blouse Luna ni. Kosong je. Kosong ikat. Tapi sebab yang penting kita pakai blouse, kita pakai baju tu kita selesa betul tak? Yang pada Kak Ninja sendiri, Kak Ninja ni cerewet jugalah orangnya. Kak Ninja suka blouse, Kak Ninja suka pakai yang selesa. Macam kalau tak selesa tu macam okey, terperuk je lah dalam hari. InsyaAllah. Sebab apa? Sebab Kak Ninja punya customer semua macam pakai bila dah pakai blouse sampai gosok, terus grab yang ni je. Maksudnya paling paling favourite lah. Sebab apa? Sebab cepat nak bersiap kan. Okay. Gantung di sini. Alah, excited sangat sebab nak penuh, nampak penuh hanger ni kan. Okay. Seterusnya adalah blouse Luna juga. Ini warna, sekejap kan tengok. Warna milk tea ni. Ini warna milk tea. Warna air coklat. Warna air coklat macam warna Milo macam tu. Tapi Kak Ninja tak buka lah. Ini saiz L. Ini Kak Ninja ambil stok juga. Okay. Terusnya ni blouse Ratu Balkis tadi. Kak Ninja tak buka lah sebab Kak Ninja pun kan. Okay. Seterusnya ini adalah blouse Mariam. Warna kuning markisa saiz M. Yang ni custom Kak Ninja punya, dia akan match dengan skirt. Sekejap lagi Kak Ninja tunjuk yang skirt yang ada ya. Okay, sampai ke apa? Sampai ke pasal yang kedua. Okay, mari kita unboxing. Bismillah. Okay.
Ini adalah Luna juga. Love Luna kot marshmallow pink. Ini kan ada customer juga. Ni kot marshmallow pink. Dia macam soft pink macam tu. Cantik kan? Dia punya colour. Kalau kat Nia, kat Nia masuk ke warna pink. Tapi kat Nia belum ada kekuatan nak pakai warna pink lagi. Tapi kat Nia dah... takpelah. Abaikan je. InsyaAllah. Kat Nia nak jugalah try pakai warna pink. Okay. Ini yang Kak Nia kata tadi. Skirt sarung siap yang nak dimatchkan dengan kita punya blouse kuning Markisa, blouse Mariam. Tada! Cantik tak? Ini adalah blouse skirt sarung siap kod Ara Yellow. Ini adalah skirt main sebab material Lycra. Ini yang belakang Kak Ninja ni adalah skirt Liana. Skirt Liana ni material Moskrit. Itu je beza dia. Kita ada dua daripada Aisyah Liana. Daripada berjenama Aisyah Liana, ada dua jenis. Untuk yang bercorak lah, ada dua jenis iaitu skirt Maya dan skirt Liana. Skirt Maya material Lycra dan skirt Liana material Moskrit. Yang ni sebenarnya sebelum ni Kak Ninja dah ada juga dah customer yang ambil set macam ni. Tapi blouse dia blouse kalam. Blouse kalam tu dia ropol 3 tingkat. Yang ni blouse Mariam tadi. Blouse Mariam tadi dia ropol setingkat. Ni memang dah ada customer lah ni. Ambil sepasang. Cantik kan? Memang match. Memang match sangat. Okay, cantik. Nanti kat Ninja tu je lah skirt tu. Sekejap eh. Nak unboxing dulu barang-barang ni. Okay. Ini adalah skirt Liana pula. Ni kod Jessie Green. Jessie Green sebab warna green. Kita akan buka satu untuk tunjukkan. Ini pun ada customer ambil satu pasang juga. Material Moskrit untuk skirt Liana. Okay. Ini adalah skirt Liana. Ini dia free size tau. Dia panjang ni kalau tak silap 41 inci. Jadi memang sesuai lah untuk size S daripada S sampai SL. Yang tinggi pun sesuai. Yang rendah kena lipat. Lipat di bahagian pinggang ataupun boleh alter. Dan yang bestnya menjaga kualiti kain ni kan. Kalau kita dah basuh kita je sidai. Dan ada penyangkut macam yang belakang ni. Dia ada sama jenis lah. Sama jenis. Okay. Satu tips untuk skirt, macam mana kita nak pilih warna blouse yang match dengan skirt. Okay. Pada Kak Ninja, kita kalau yang jenis yang tak berapa cerewet, kita boleh pilih warna apa je yang ada. Contoh, yang ni kan ada warna kuning, ada warna hijau, boleh pakai. Tapi nanti Kak Ninja tunjukkan contoh yang memang ngam dengan skirt ni. Tapi kalau contoh nak naik seri warna skirt ni, boleh pilih warna tanah dia, iaitu warna biru muda. Warna biru muda macam ni. Boleh juga warna hijau macam ni. Macam ni tadi boleh. Boleh match juga. Kejap, nampaklah. Macam ni kita nak. Macam ni. Okey. Boleh masuk juga. Warna soft blue ni pun boleh masuk, warna kuning pun boleh masuk. Itu tips dia. Sebab apa? Sebab antara kita punya kekuatan adalah satu skirt boleh match dengan beberapa helai blouse. Itulah dia. Skirt sarung siap. Okay, sekejap Kak Ninja nak. Kak Ninja nak sidai. Sidai gantung. Okay. Untung di belakang ini. Okay. Seterusnya, ini adalah blouse Luna. Okay, blouse Luna ni warna sweet plum ni pun ada di stock kat Ninja. Kat Ninja tak buka lah. Sebab dia dah tunjuk tadi kan. Contoh blouse Luna. Dan seterusnya, yang ini warna. Okay. Ini yang kat Ninja tunggu-tunggu. Nak tahu tak? Okay. Sebelum ada, ok
Okay, Aisyah Lana terkenal dengan skirt sarung siap. Tapi lama kelamaan Aisyah, brand jenama Aisyah Lana ada keluarkan blouse. Okay, ini salah satu blouse daripada brand Aisyah Lana bernama Blouse Medina. Okay. Ya, kalian buka ya. Sebab kalian jual berapa jenama lah. Jenama Bello Scarf, jenama Aisyah Lana. Jadi katnya tak pernah nampak lagi. Tak pernah ada lagi blouse ni. Ini apa first time lah katnya nak tunjuk. Okay. Dia material dia more script. Tapi dia lain sikit daripada blouse daripada Bello. Okay. Kita tunjuk ya. Ini dia punya pattern dia A-cut. Tapi yang menariknya di bawah ni, dia macam ada, apa tu nama panggil? Pattern yang macam silang. Dia macam blouse silang macam tu. Nampak tak? Okay. Pattern silang. Dia masih sejuk material dia. Okay. Dan ada cuff. Ada cuff juga. Lepas tu ada zip nesting juga. Zip nesting. Dan ada poket di sebelah. Belah kanan. Ini kod Sea Blue. Yang ni katnya rasa kain dia sangat dia kain mouse grip tapi lebih licin dan lebih selesa lah. Mungkin lebih selesa sebab dia lebih licin kan. InsyaAllah sejuk ini. Yang ni, okay. Ini kita dah match kan dengan skirt tadi. Skirt tadi yang ni. Ha. Okay. Tada. Kan? Matching kan? Ni adalah satu set yang customer beli. Customer order. Okay. Bolehlah jadi set raya. Okay. Okay. Ada beberapa item lagi sekejap ya. Ini adalah, okey, banyak kali okey nak menjana ni kan. Sekejap ya. Ni blouse, ni blouse Naura tadi. Naura yang ni kod, kejap. Saya tak ingat lah kod apa, warna macam pink macam tu. Warna soft pink. Blouse Naura. Ini Kak Nia tak buka. Okay. Ini Kak Nia order untuk diri Kak Nia sendiri. InsyaAllah nanti Kak Nia OOTD. Blouse Kak Nia suka blouse labuh. Sebabnya tinggi. Jadi Kak Nia cubalah pakai blouse labuh. Macam blouse Fatihah. Kalau korang perasan ada blouse Fatihah, blouse kalam, blouse labuh kan. Tapi yang ini Kak Nia baru nak cuba. Ini blouse Amna. Blouse Amna. Okay. Ni lain daripada lain. Sebab apa? Sebab ada poket di depan. Dua poket di depan. Dia macam lebih stylo lah. Design dia. Dan yang kat bawah ni ada belahan. Dia macam tunik. Kalau kita search blouse tunik. Blouse tunik tu dia pattern dia lurus. Pattern lurus dan berpoket di depan. Macam tu. Yang ni. Dia ada belahan di kiri dan kanan. Di bahagian bawah. Nanti insyaAllah Kak Ninja akan pakailah. Ni Kak Ninja ambil saiz L. Saiz L. Dia ada cuff macam biasa. Lepas ada poket. Jadi poket dia tak ada belah kanan. Poket di depan lah. Dua ni. Jadi bolehlah buat apa-apa kan. Kan. Cantik tak? Warna ni amber orange. Real colour dia macam orange pekat lah. Nampak daripada dalam kamera dia warna pink kan. Dalam kamera nampak warna pink. Tapi dia macam orange ke arah coklat macam tu. Kalau real colour dia. Dekat Ninja lah. Okay. Jadi, Kak Ninja ni tak cukup stock. Tak cukup lagi seluar. Jadi Kak Ninja nak matchkan. Kejap eh. Kejap. Kak Ninja ni dulu. Kak Ninja nak matchkan dengan seluar. Kita ada
kita ada palazzo. Kita ada palazzo selesa. Ha, palazzo selesa. Jadi Kak Nia nak match kan dengan palazzo selesa. Kak Nia ambil warna dark nude dan size large. Ini Kak Nia dah tahu dah lah sebab Kak Nia dah pakai dah sebelum ni warna hitam. Kak Nia nak match kan palazzo selesa ni dengan blouse Amna tadi. Okay. Ni dia besar tau size large ni. Dan sangat longgar. Pada kat ni saya tak longgar lah, pinggang tungam lah. Cuma dia punya cawat dia besar. Ha ni cawat dia besar. Cawat dia besar. Jadi siapa yang bam besar tu memang sesuai sangat untuk sesuai sangat pakai palazzo selesa ni. Dia sebenarnya cutting dia bootcut. Kalau tahu bootcut, dia kembang di bawah. Kembang di bawah macam tu. Material dia scuba. Dia tak jarang. Dan nak kata tebal, tak tebal sangat. Macam kadang-kadang kita ada pakai seluar yang macam seluar slack ke, yang kita pakai pergi kerja kan. Dia yang ini tak tebal, tak nipis, tak jarang dan selesa. Ha, tengok Kak Nia tunjukkan dia punya jahitan dia pun kemas. Cantik je. Kak Nia sukalah. Luas dia punya, bukan kaki pun luas. Okay. Dan pinggang dia half getah. Senang je nak sarung. Senang je nak sarung. Macam tu dia pakai, macam tu je. Dan ada poket. Mestilah kalau seluar yang tak ada poket tu kita rasa macam frust kan. Nak letak apa-apa, tisu ke apa ke, macam perempuan nak keluar tu mesti macam ada tisu ke, ada lip balm ke. Macam kita bawa satu dua item kan, kalau kita tak bawa, tak pakai beg kan. Lagi-lagi sekarang kena pakai mask. Nampak? Tengah live kejap. Kenapa? Okay. Okay, ini palazzo selesa Kak Nia punya. Kak Nia akan matchkan dengan blouse Amna ni. Blouse Amna berpoket dua di depan. Comel tak? Cantik kan? Kak Nia rasa match dia. Dia ada banyak colour tau palazzo selesa ni. Kalau kita suka yang formal, macam ni kan macam kita boleh pakai jalan. Tapi pakai pergi office pun boleh. Kita kalau contoh macam kita formal, kita ambil lah warna hitam, warna biru gelap, warna putih pun boleh. Tapi kalau kita nak pergi jalan, dia ada warna yang soft jugalah. Warna macam pink soft pink macam tu. Lepas tu warna macam biru soft blue. Macam tu. Nanti kalau korang nak order, boleh Kak Nia bagi katalog terus lah. Bagi gambar. Okay. Ni dia. Dia macam mata scuba ni, dia macam licin. Berkilat sikit. Dia macam berkilat sikit. Macam shiny sikit. Okay. Dan macam biasa, ada tali untuk kita gantung. Okay. Rasanya tu je kot item yang Kak Nia nak tunjuk. Kita go through balik. Habis kot. Yeay, dah habis dah. Okay. Kak Nia nak tunjuk sekejap. Skirt. Ready stock untuk skirt Liana. Okay. Ni adalah skirt Liana. Skirt Moscrip. Ini kita boleh, macam Kak Nia cakap tadi, satu skirt boleh match dengan beberapa warna blouse. Tips dia tengok warna yang ada dekat skirt ni. Okay, ni ada warna peach, warna biru gelap sikit, warna kuning. Okay, jadi jom kita cari blouse yang match dengan skirt ni. Okay, mana dia? Kalau tak ada kat sini, ada dekat yang kat Ninja tak buka tadilah. Okay. Ni. Ini blouse Naura Soft Pink macam tu. Ni pun masuk. Kan? Lagi.
Ada tak warna peach? Sekejap. Okay. Warna kuning pun boleh. Warna kuning pun boleh. Ini masuk. Warna biru lagi yang masuk. Warna sea blue tadi. Warna pastel green tadi. Boleh lah kan? Masuk warna biru ni. Pun boleh. Ha, ni match. Ni kat Ninja rasa match yang ni. Ni Medina sea blue dengan ruby peach. Okay. Yang seterusnya adalah skirt lily white. Lily white. Untuk harga, satu harga, harga dia adalah RM69. Okay, lily white ni ada warna kuning boleh, warna pink tadi boleh, sama juga. Dan warna biru pun boleh. Warna biru pun boleh. Macam tu. Okay. Warna putih lagi lah sebab warna putih kan warna tanah dia. Warna tanah. Pink tadi pun boleh. Ni blouse. Apa ni? Blouse luna tadi. Marshmallow pink. Cantik. Ni cantik lah korang. Match kan? Ha. Pink. Soft pink macam tu. Cantik. Siapa yang nak boleh masuk kat Ninja eh? Sebab apa tau? Sebab boleh pakai raya. Untuk yang nak beraya apa? Ya, sebab kalau yang kat dia perlu post, kita boleh post. Okay, ni adalah Amanda Blue. Ini pun ada warna pink. Macam katnya macam suka tertarik dengan pink kan? Okay, warna biru. Warna peach. Warna orange. Warna orange. Apa yang kita nak match eh? Ni? Okay. Ni tadi pun boleh. Tada! Cantik tak? Cantik kan? Dekat jangam je. Okay. Lagi warna biru gelap. Ada tak kita warna biru gelap? Tak ada tadi. Ni boleh tak? Ya. Boleh. Boleh je. Ni dah satu bakis. Dah satu bakis warna dusty lavender. Dusty lavender. Dusty lavender ni macam belacan-belacan sikit. Okay. Seterusnya. Rosa. Rosa. Rosa peach. Rosa peach juga. Rosa pink macam tu. Rosa pink. Dia warna biru. Warna pink, warna kuning, warna biru gelap. Jadi kita boleh match. Ni match. Cuma katnya tak ada skirt yang ada warna hijau. Satu lagi yang ni. Ni kan? Okay. Ni kan? Ni tadi kita match dengan sea blue kan? Kita match dengan ni kan? Set dia. Yang customer order. Tapi, surprisingly, pun boleh masuk. Tak ada masalah. Warna biru. Warna hijau. Ini warna hijau ni. Ataupun warna hijau ni. Pun boleh. See? Boleh masuk. Tak ada masalah. Ikut atas kita lah. Kalau kita tak berkenan, kita tak tak berkenan, kita tak pilih lah yang tu. Tapi, insyaAllah boleh. Pilih je warna. Warna macam ni kan. Warna hijau. Hijau lumut macam ni. Warna kuning. Warna hijau. Okay. Itu warna putih pun boleh. Putih. Warna soft blue daripada tanah. Okay. Itu saja. Okay, lastly, Kak Ninja nak bagi tahu siapa yang pertama kali beli dengan Kak Ninja. Kak Ninja nak bagi percuma. Kak Ninja nak bagi percuma stocking Sylvie. Kak Ninja nak ingat mana Kak Ninja, Kak Ninja letak stocking Sylvie Kak Ninja tu. Tak apalah, okey. Kak Ninja akan bagi percuma sepasang stocking Sylvie. Sebab stocking Sylvie tu pun Kak Ninja jual juga. Dan untuk harga, ini blouse Medina ni harga RM69. Kak Ninja just go through lah. Dia range kita adalah RM59 dengan RM69. Untuk plus size ada yang RM79. Jadi, ini adalah blouse Mariam RM59. Blouse Luna RM59. Blouse yang lebih simple harga RM59. Blouse yang lebih pattern dia lebih sikit macam butang macam ni RM69. Okey, lagi yang ni blouse Naura apa simple juga sehelai RM59. Tak termasuk pos ya. Okey.
Untuk yang ni pun, yang ni blouse labuh sehelai RM69. Simple je, kita punya harga tak ada yang RM69.50, tak ada, tak ada. Antara RM59, RM69 ataupun RM79. Untuk skirt RM69, untuk palazzo RM59. Berbaloi sangat ada sebab insyaAllah itu yang kita akan pakai sebab kita puas hati. Macam Kak Nija puas hatilah. Okay, tu je Kak Nija punya live. Kalau korang nak untuk raya kan, okay, macam korang tengok sini sikit kan, sini sikit, tapi sebenarnya banyak lagi pilihan blouse tak payah gosok. Warna dia, warna, pattern, size. Jadi korang boleh WhatsApp Kak Nija untuk raya. Sebab sebab apa tu, kita perlu masa untuk order. Contohlah barang-barang dekat HQ kan, kita perlu submit order. Lepas tu kalau kalau blouse tu baru, kita tak tahu dapat stok tak. Okay, kalau kita dapat stok, HQ akan post mengenai masa dalam masa 2 minggu untuk sampai. Jadi untuk raya boleh terus WhatsApp je sekarang. So apa, sebab kita kena, sebab macam tu lah, sebab kita takut tak sempat kan. Macam postage pun nanti banyak-banyak parcel dekat JNT ke dekat pos laju. Jadi kita nak kurangkan trafik tu, kita boleh mula kat mula ambil order untuk blouse tak payah gosok untuk raya. Jadi korang boleh WhatsApp terus Kak Inja. Macam Kak Inja boleh bantu korang untuk matchkan. Macam okay, blouse nak matchkan skirt apa yang ada. Macam blouse nak matchkan dengan palazzo, palazzo apa yang ada. Okay, untuk match, untuk tudung pun boleh. Tudung, okay, Kak Inja nak beritahu. Ini tudung Kak Inja sendiri. Tudung ni nama dia Karissa Printed. Okay, Karissa Printed ni adalah bawal instant. Macam dia sebenarnya bawal petak, tapi dah dijahitkan instant. Dia bawal petak dua lapis, bawal square dua lapis, tapi dah dijahit instant dan sekali dengan oning. Oni ni material dia adalah scuba dan dia punya body dia adalah material bubble muskrit. Macam tu, bubble muskrit yang tak payah songai. Maksudnya dia macam tak perlu gosok sangat lah. Pada Kak Inja tak perlu gosok sangat. Jadi yang ni batch berapa, Kak Inja tak sure, macam 2 batch 3 macam tu lah. Tapi sekarang kita ada, kita ada batch raya. Jadi korang boleh WhatsApp Kak Inja untuk order tudung Karissa Printed. Tengok yang ni pun cantik sangat, Kak Inja suka sangat. Sebab apa? Sebab pattern dia, pattern dia sangat eksklusif. Dia macam tak ada dekat brand-brand yang lain. Ini brand AZ Clover. Jadi macam contoh kalau ni habis, dah tak ada dah lah. Nanti kita keluarkan pattern yang, nanti HQ keluarkan pattern yang barulah. Okay, ni Kak Inja punya size. Size bidang 55, tapi dia punya labuh dia sampai macam bidang 60. Jangan dia try. Kita try. Okay, sorry lah. Kalau Kak Nia pakai nikat-nikat luar lah, Kak Nia tunjuk dia punya oni dia sadu. Alright. Nampak tak? Nampak tak? Oningnya sadu ya guys. Okay, dan labu, labu sampai bawah tu. Okay, ni yang tudung kat dia ni 3SL. Dia punya hujung tu ngam sama. Kan dia pakai tudung bulat ni. Ni tudung bulat. Tapi yang ini sama. Okay, belakang ni pun labu. Dan kalau macam bosan sangat ni, macam ustazah kan. Siapa yang tak nak style ustazah, kita bolehlah pinkan bagi macam style butterfly. Macam tu. Dan satu lagi, macam ni. Tada! Butterfly. Tung! Cantik. Cantik. Ini adalah contoh. Yang ni katanya tak pasti ada ke tak. Tapi kita ada keluarkan, Malaysia ada keluarkan tudung AZ Clover yang terbaru untuk raya. Jadi korang boleh masukkan jahit ini. Untuk harga, harga dia RM79 selai. Tapi promosi sampai esok RM74 untuk bidang
55. Bidang 45, 69. Jadi promosi RM64. Jadi korang boleh WhatsApp kan cepat eh, untuk tengok pattern yang korang suka. Okay, ni cantik sangat. Kaknya selalu pakai dengan blouse warna biru. Warning kan? Okay, tunjuk warning dia. Boleh tukar macam tu je. Sebab dia ada double stitch. Maksudnya dia jahit bertulang kat sini. Nampak tak? Dia jahit bertulang macam tu. Cantik je, terletak je, tak payah. Siap dah. Macam ni, macam kita ada cincin tu kan. Cincin tu kita boleh masukkan macam tu. Design macam tu. Ha. Okay. Alright, Kak Ninja rasa terlalu lama dah Kak Ninja live ni. Nak tunjuk semua, nak tunjuk semua. Tapi kita tak nak ambil masa dan banyak-banyak sangat. Korang nak tengok kan. Korang boleh WhatsApp Kak Ninja dekat nombor yang Kak Ninja dah pin tadi. Okay. Terima kasih yang tengok. Dan semoga semua dipermudahkan. Semoga COVID-19 pun reda. Apa, kita boleh rentas negeri. Kita balik kampung. Ramai kan yang tak dapat balik kampung. Nak tengok parents kan. Semoga kita raya nanti kita boleh beraya dengan family yang apa ni, keluarga kita. Siapa-siapalah saudara mara. Tapi kena jaga pesanan Kak Ninja, kena jaga SOP. Itu je. Okay. Terima kasih semua yang tengok live Kak Ninja. Bye. Okay. Bye. Assalamualaikum.